itu berkarakter. Absis itu sia-sia. Pendirian Sekolah Abdi Siswa berasal dari gagasan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang melihat banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung oleh sekolah-sekolah yang sudah ada. Pada kesempatan yang luar biasa ini, yakni ulang tahun ke-40 pendirinya Sekolah Abdi Siswa, saya merasa menerima berkah karena telah menjadi salah satu komponen dalam perkembangan Sekolah Abdi Siswa. 40 tahun yang lalu, Sekolah Abdi Siswa dimulai dengan membuka kelas TKA di tempat yang menjadi pinjaman dari salah seorang pendiri. Sebagai informasi, Sekolah Abdi Siswa berkembang benar-benar kelas demi kelas dari TK, SD, SMP hingga SMA. Secara konsisten, siswa-siswi disediakan sarana untuk melanjutkan pendidikan formalnya hingga akhir SMA. Dalam kurun 40 tahun ini, Sekolah Abdi Siswa telah ikut berperan menunjang program pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat umum yang diselenggarakan dalam 3 kampusnya, yaitu Jalan Padra Tomang, Taman Aries, dan Geraha Raya Bintaro. Perjalanan yang tidak selalu mudah karena banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Namun, berkat kerjasama, pengurus, dan seluruh jajaran Sekolah Abdi Siswa, semuanya dapat kita lalui dengan selamat. Mutu pendidikan selalu kita usahakan secara maksimal. Namun, adalah misi kami pula bahwa biaya pendidikan selalu dijaga agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah. Berbagai subsidi bagi yang memerlukan telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendiri, para pengurus dalam berbagai periode kepengurusan Yayasan Abdi Siswa yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam menjalankan visi dan misi Yayasan Abdi Siswa. Pencapaian 40 tahun ini juga tidak mungkin tanpa dukungan kepala sekolah, guru, dan karyawan yang telah maupun yang sedang membaktikan dirinya dalam karya pendidikan Sekolah Abdi Siswa. Pembangunan Sekolah Abdi Siswa masih belum selesai, namun bersama pasti kita bisa. Saya berdoa agar pengurus Yayasan Abdi Siswa dapat selalu menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan, menjaga kekompakan, mengayomi kepala sekolah, guru, dan karyawan Sekolah Abdi Siswa. Sekolah Abdi Siswa tetap jaya. TK Katolik Abdi Siswa. Pemberkatan dan peresmian gedung sekolah oleh Uskup Agung Jakarta, Bapak Monsinyur Leo Sukoto SC. Itulah cikal bakal Sekolah Katolik Abdi Siswa yang terus berkembang dan kini telah berusia 40 tahun. Nama Sekolah Katolik Abdi Siswa mulai dikenal oleh masyarakat, antara lain di komplek perumahan Taman Aries dan sekitarnya, yang saat itu sangat membutuhkan adanya sekolah jenjang pendidikan TK. Maka Yayasan Abdi Siswa membuka TK Katolik Abdi Siswa 2 di Taman Aries pada bulan Juli tahun 1993. Gedung sekolah diresmikan oleh Kakandep Diknas Kecamatan Kembangan, yaitu Bapak Haji Alung, dan diberkati oleh Romo C. Pujadarmo selaku Pastur Kepala Paroki Maria Kusuma Karmel pada bulan Agustus tahun 1993. Berselang 3 tahun, Pastor Kepala Paroki Maria Kusuma Karmel menghendaki ada sekolah di lingkungan Paroki MKK. Maka Yayasan Abdi Siswa membuka TK Katolik Abdi Siswa 3 di dalam komplek gereja Maria Kusuma Karmel pada bulan Juli tahun 1996, dan pada bulan Agustus di tahun yang sama gedung sekolah diberkati oleh Romo Siktus, Romo Kuts, dan Romo Hadi. Yayasan Abdi Siswa membuka TK Katolik Abdi Siswa Bintaro di Geraha Raya pada bulan Juli tahun 2010. Terima kasih, salam sehat, salam sia-sia, Tuhan memberkati.
Halo semuanya, saya Ibu Joy Setiadi. Saya adalah kepala TK pertama yang didirikan tahun 1981 dengan jumlah murid 47 di Jalan Arjuna Kebon Jeruk. Setelah 13 tahun kepala TK, pada tahun 1994 saya bergabung di kepengurusan Yayasan Abdi Siswa. Selama melayani di Abdi Siswa, saya merasa bahagia bahwa akhirnya Abdi Siswa bisa berkembang sejauh ini. Doa dan harapan saya, semoga Abdi Siswa selalu menjadi yang terbaik, semakin sukses. Salam Siensia. Perjalanan 40 tahun Abdi Siswa tentunya perjalanan yang tidak sebentar. Di dalam perjalanan 40 tahun ini, kami sudah beberapa kali merayakan perayaan-perayaan syukur di dalam ulang tahun kami. Seperti pada ulang tahun yang ke-15, kami mengadakan kegiatan-kegiatan akademik, mengadakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, dan mengadakan kegiatan pentas seni. Dan begitu juga di ulang tahun ke-20, ke-25, dan ke-30. Dan pada ulang tahun ke-25 juga kami mengadakan acara pentas seni yang cukup besar, juga pengabdian masyarakat. Dan pada ulang tahun yang ke-30 kami mengadakan acara operate besar, operate kolosal yang melibatkan hampir 1000 siswa didik kami, dan itu berjalan sukses. Ulang tahun ke-40 ini kami adakan di dalam masa prihatin, yaitu masa pandemi, dan kami tidak lagi bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti yang sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan yang keluar tidak bisa kami adakan, dan kami hanya mengadakan perayaan syukur berupa Misa Kudus. Dengan tema kembangkan talenta dan raih prestasi bersama, tentunya kami yakin bahwa secara bersama-sama seluruh komponen di dalam Abdi Siswa, baik guru maupun siswa, dapat meraih prestasi yang baik, yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Terima kasih semuanya dan Tuhan memberkati. Sekolah Abdi Siswa sebagai lembaga pendidikan menyadari tugas dan perannya untuk mengedukasi para siswa untuk memiliki jiwa sosial, salah satunya dengan meningkatkan semangat pengabdian masyarakat. Kegiatan sosial ini selalu melibatkan peserta didik di setiap unit sekolah Abdi Siswa yang dikemas dalam bentuk donor darah yang bekerja sama dengan PMI, kegiatan bersih kali, penghijauan di sekitar sekolah, pengobatan gratis, pembagian sembako, buku serta alat tulis kepada beberapa panti asuhan, panti jompo, dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Sejarah pelayanan pendidikan sekolah dasar Yayasan Abdi Siswa dimulai pada tahun pelajaran 1982-1983 dengan didirikannya SD Abdi Siswa Aries yang terletak di Perumahan Taman Aries, Meruya, Jakarta Barat. Dengan berjalannya waktu dan kebutuhan tempat di SD Abdi Siswa Aries, kemudian mengembangkan gedung sekolah dengan membangun gedung lantai 3 pada tahun 1993. Melihat potensi dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, bertepatan dengan usia ke-30 Yayasan Abdi Siswa, kemudian mulai membuka sekolah baru di area Bintaro, tepatnya di Geraha Raya Bunga, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan.
karya pendidikan aksi siswa di area Bintaro untuk jenjang sekolah dasar dimulai pada tahun pelajaran 2009-2010. Dengan semakin bertambahnya antusias masyarakat untuk mempercayakan putra-putrinya di sekolah aksi siswa, maka Yayasan Aksi Siswa mulai mengembangkan sekolah aksi siswa area Bintaro dengan membangun dan menambah ruang kelas beserta fasilitas sekolah yang dibutuhkan. Demikian tadi cerita singkat perjalanan SJ Aksi Siswa. Terima kasih, salam sehat, salam sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. SMP Abdi Siswa Patra. SMP Katolik Abdi Siswa berdiri pada tahun 1988. Pemancangan tiang pancang pertama pembangunan gedung SMP dilakukan pada bulan Agustus 1988, dihadiri oleh Bapak dan Ibu Kosmas Batubara. Pada bulan September 1989, diadakan peresmian gedung SMP Katolik Abdi Siswa Patra oleh Uskup Agung Jakarta, yaitu Bapak Monsinyur Dr. Leo Sukoto, SY. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa pada acara peresmian gedung SMP Katolik Abdi Siswa Patra juga dihadiri oleh petinggi dari dinas, yaitu Bapak Sugio selaku Kankanwil Dedibud DKI Jakarta. Selain secara simbolik, beliau menandatangani prasasti berdirinya SMP Abdi Siswa Patra. SMP Katolik Abdi Siswa 2. SMP Katolik Abdi Siswa 2 berdiri pada tahun 2013 dengan izin operasional tertanggal 30 April 2015. SMP Abdi Siswa Bintaro. SMP Abdi Siswa Bintaro berdiri tahun 2016, peresmian dan pemberkatan gedung Sekolah Abdi Siswa Bintaro pada bulan Agustus 2019 oleh Bapak Benyamin Dahni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, dan diberkati oleh Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. SMP Abdi Siswa juga mencari kegiatan inovatif yang melibatkan 3 unit sekolah, antara lain yang pertama Sciencia Camp, kedua Karya Wisata, ketiga Retret dan Rekoleksi, 4 LDK, 5 MPLS, 6 Webinar Manajemen Diri dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, keenam Launching E-book. Untuk kegiatan launching e-book ini, kita patut acungi jempol karena mendapat respon yang sangat luar biasa. Kepala Dinas dan Pengawas SMP Tangerang, Kepala Seksi Suku Dinas Jakarta Barat, bersedia hadir dan turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Demikianlah selayang pandang tentang profil perjalanan 3 sekolah. SMP Abdi Siswa, salam sensia, Tuhan memberkati. Dalam perjalanan sejarahnya, sekolah-sekolah Abdi Siswa selalu melakukan pengembangan kompetensi guru dan karyawan karena guru dan karyawan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu sekolah. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan kerohanian maupun pengembangan diri. Kegiatan rohani diantaranya adalah retret dan rekoleksi yang bertujuan untuk mengembalikan dan memperdalam iman serta pengharapan kepada Tuhan serta untuk meningkatkan karya nyata guru dan karyawan dalam pelayanan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan kegiatan pengembangan diri
seperti seminar dan pelatihan-pelatihan bertujuan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia sehingga memiliki makna dan berkontribusi pada mutu pendidikan di sekolah abdi siswa. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di segala bidang termasuk pendidikan, Sekolah Abdi Siswa terus berupaya untuk mengaplikasikannya dalam sistem informasi manajemen sekolah melalui penyediaan aplikasi baik bagi siswa, guru, maupun orang tua untuk mempermudah pemberian informasi tentang perkembangan belajar peserta didik, materi pembelajaran, dan akses nilai, serta informasi keuangan. Pada tahun pelajaran 1992-1993, Yayasan Abdi Siswa memulai karya pelayanan pendidikan di SMA Katolik Abdi Siswa Patra dengan menerima 72 peserta didik. Peresmian gedung SMA Katolik Abdi Siswa dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1993 dengan ditandai penandatanganan prasasti oleh Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes H. Tating Karnadinata, dan diberkati oleh Monsinyur Leo Sukoto SY, Uskup Keuskupan Agung Jakarta pada saat itu. Pada tahun pembelajaran 2019-2020, Yayasan Abdi Siswa mengembangkan sayapnya dengan memulai pembelajaran di SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro. Dalam perjalanannya yang menginjak usia yang ketiga tahun ini, SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro telah menunjukkan eksistensinya sebagai sekolah yang dapat berprestasi dan menjadi pilihan orang tua. Perkembangan SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro ditandai dengan terus bertambahnya jumlah murid yang diterima di SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro yang memasuki tahun ketiga telah berhasil terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pada tanggal 26 Agustus 2021. Demikian sekilas perjalanan SMA Katolik Abdi Siswa Patra dan SMA Katolik Abdi Siswa Bintaro. Selamat 40 tahun Sekolah Abdi Siswa Berkarya. Salam Siensia, Tuhan memberkati. Seni adalah salah satu ekspresi aktualisasi diri sebuah sekolah. Begitupun dengan Sekolah Abdi Siswa yang mengangkat keunggulan bidang seni, terutama seni musik. Sekolah Abdi Siswa terus mengembangkan bakat seni para peserta didiknya melalui beberapa pementasan seni. Melalui pentas seni ini, seluruh kemampuan para peserta didik dapat ditampilkan di hadapan orang tua, khalayak umum baik dalam skala kecil maupun yang melibatkan banyak peserta. Dengan spirit siensia, Sekolah Abdi Siswa pernah mengadakan pagelaran seni, drama musikal, konser musik, penampilan brass band, dan masih banyak lagi pentas seni lainnya. Abdi Siswa, sebagai lembaga pendidikan berbasis siensia yang menekankan pada pembinaan kepribadian. Dan salah satu pembinaan kepribadian tersebut adalah memupuk rasa percaya diri lewat musik. Sehingga karena begitu konsennya para pendiri Abdi Siswa terhadap musik, maka pada tahun 1996 dibukalah kursus musik dengan nama Sekolah Musik Abdi Siswa yang berada di area Patra. Sekolah Musik
menggandeng unit formal SD SMP SMA ikut andil dalam rekor MURI Jaya Suprana di Taman Suropati yang diikuti oleh 300 siswa sejabodetabek. Saya akan menceritakan mengenai sekolah bisiswa Jakarta, yaitu performance di gedung DPR MPR RI dalam rangka pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kita diminta dari DPR untuk menampilkan kegiatan sekolah yang benar-benar kita punya. Jadi kita performance di sana itu dengan brass band, terus orkestra, kita nampilin ensemble dan choir. Ya, dari SD sampai SMA kelas 12 itu digabung jadi satu. Jadi mereka main dengan penuh bangga karena nggak semua sekolah bisa main di situ, itu jarang sekali. Ya, itu ada kenang-kenangan yang bagus sekali untuk diri kitanya. Ya. Demikianlah sejarah Sekolah Musik Abdi Siswa. Belajar musik asik. Dalam rangka perayaan 25 tahun Abdi Siswa, tahun 2005, Abdi Siswa mengadakan turnamen golf di Suwarna Cengkareng dengan tema dengan berolahraga kita tingkatkan mutu pendidikan. Kejuaraan ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh 114 pegolf dan 9 peserta dari Abdi Siswa. Latar belakang dari kejuaraan ini adalah untuk mengucapkan rasa syukur atas 25 tahun perjalanan Yayasan Abdi Siswa, kemudian menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah penggalangan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah Abdi Siswa. Banyak yang ikut terlibat di dalamnya, terutama mereka yang suka golf. Ada Niko Siahaan, ada pejabatnya ada YB Sumarlin, Kosmas Batubara, Subagio HS, Din Samsudin, dan banyak lagi dari kalangan-kalangan artis yang lainnya. Itulah salah satu cara Sekolah Abdi Siswa memperkenalkan pendidikan melalui olahraga. Tetap sehat, tetap semangat, salam olahraga. Tuhan memberkati. Selain memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekitar, Yayasan Abdi Siswa juga memiliki tujuan untuk memberikan apresiasi kinerja guru dan karyawan Sekolah Abdi Siswa dengan memberikan penghargaan masa kerja pada tanggal 7 Agustus saat peringatan Pesta Pelindung Yayasan Abdi Siswa Santo Albertus dari Trapani. Penghargaan masa kerja dimulai dari 10 tahun yang diberi nama Karya Bakti, 15 tahun Yasa Bakti, 20 tahun Dharma Bakti, 25 tahun Satya Bakti, 30 tahun Mulia Bakti, 35 tahun Adi Bakti, dan 40 tahun Luhur Bakti, serta Purna Bakti untuk usia pensiun. Penghargaan masa kerja ini diharapkan menjadi semangat dan motivasi bagi guru dan karyawan Abdi Siswa dalam menjalankan tugasnya. Selama 35 tahun bekerja di Yayasan Abdi Siswa, Bapak Ibu pengurus Yayasan sangat perhatian terhadap para guru dan karyawan dengan memberikan bekal berupa pelatihan-pelatihan, kesempatan mengembangkan diri, serta melanjutkan pendidikannya lagi dengan fasilitas yayasan. Memberikan apresiasi kepada guru yang berprestasi. Perhatian yayasan yang sangat saya rasakan adalah perhatian hubungan kekeluargaan antar guru, karyawan, dan pengurus yayasan sebagai satu keluarga yang terus dipupuk dan dibangun dengan berbagai cara, seperti doa bersama, retret, rekoleksi, tur di dalam maupun luar negeri. Dan satu yang mustahil bisa kami lakukan adalah ketika kami diajak berziarah ke Tanah Suci Yerusalem.
Yayasan Abdi Siswa memahami pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Yayasan Abdi Siswa secara rutin mengadakan kegiatan wisata bagi para guru dan karyawan ke beberapa kota bahkan ke luar negeri. Padang, Manado, Bali, Malang, dan Yogyakarta adalah beberapa daerah yang sempat dikunjungi guru dan karyawan Sekolah Abdi Siswa, selain juga mengunjungi Thailand, Yerusalem, dan Korea Selatan. Tentu saja kegiatan perjalanan wisata ini memiliki kesan tersendiri bagi para guru dan karyawan, selain lebih dapat mengenal satu sama lain, juga dapat membuka kesempatan untuk bisa mempelajari hal-hal baru, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam bekerja ke depannya. Perkenalkan, nama saya Alwin. Saya adalah angkatan ke-6 yang bersekolah di Abdi Siswa. Saat ini saya adalah dokter spesialis urologi yang bekerja di rumah sakit di Jakarta. Kesan-kesan saya pada saat masih belajar di Abdi Siswa, dari TK sampai SMP, itu saya punya teman banyak sekali, punya guru banyak sekali juga. Teman dari yang pintar, baik, sampai yang nakal. Guru juga sama, dari yang baik sampai galak banget. Oke, semoga sukses selalu untuk Abdi Siswa. Selamat ulang tahun yang ke-40. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Mercy Wijaya. Saat ini saya bekerja di Metro TV sebagai news reporter dan juga presenter. Nah, saya juga merupakan alumni dari Sekolah Abdi Siswa dari TK sampai SMA nih. Jadi waktu saya sekolah, saya sangat bersyukur karena tidak hanya belajar akademis aja, tapi juga belajar soft skill dan juga ditanamkan nilai-nilai karakter dalam sia-sia. Selama sekolah, saya juga ngerasa guru-guru selalu support saya, sehingga saya nyaman dan bisa menemukan bakat dan mengembangkan potensi saya selama saya sekolah. Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan kepada Sekolah Abdi Siswa selamat ulang tahun yang ke-40. Semoga lebih banyak melahirkan murid-murid yang berkualitas, yang unggul tidak hanya dari sisi akademis, tapi juga soft skill-nya dan juga karakternya, terutama dari nilai-nilai sia-sia yang selalu diajarkan kepada murid-muridnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Abdi Siswa yang ke-40. Dengan penuh rasa syukur, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-40 kepada keluarga besar Yayasan Abdi Siswa dan keluarga besar sekolah-sekolah yang diampu oleh Yayasan Abdi Siswa ini. Saya mengucapkan selamat atas prestasi-prestasi yang sudah dicapai selama 40 tahun ini, dan khususnya atas kehadiran dan pelayanan pendidikan di Keuskupan Agung Jakarta. Saya yakin kehadiran dan pelayanan pendidikan Abdi Siswa selama 40 tahun masa yang panjang ikut membentuk, melukis wajah gereja Keuskupan Agung Jakarta. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selamat, ikut bersyukur, semoga selalu maju. Saya sangat menghargai prakarsa-prakarsa yayasan, pembina, pengawas, pengurus yang dengan rela berkorban untuk memajukan layanan pendidikan lewat organ-organ Yayasan Abdi Siswa ini. Semoga pengorbanan para ibu dan bapak melalui organ-organ yayasan ini membuahkan kegembiraan di dalam hati para ibu dan bapak sekalian karena membantu murid-murid, keluarga-keluarga yang mempercayakan anak-anaknya kepada pendidikan ini. Jangan lupa ikut membantu karya agung Tuhan. Tema yang diambil sangat menarik, kembangkan talenta, raih prestasi bersama. Kata bersama itu bagi saya menjadi penting,
tidak prestasi sendiri-sendiri, tetapi prestasi bersama-sama. Pasti sudah banyak yang dibicarakan mengenai semboyan itu. Kalau boleh, saya ingin menitipkan 1-2 pesan. Yang pertama, sejak lama umat Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mengembangkan semangat cinta tanah air. Karena ini adalah warisan dari para pendiri bangsa kita dan warisan dari para perintis Gereja Katolik di Indonesia. Saudara-saudara kita sungguh-sungguh sangat memperhatikan ini. Simak saja yang namanya pahlawan dari lingkungan umat Katolik itu lengkap. Dari hierarki ada Sugio Pranoto. Dari awam Katolik ada Ignatius Kasimo. Dari TNI Angkatan Udara ada Adi Sucipto. Angkatan Laut ada Yosudarso. Angkatan Darat ada Slamet Riyadi. Dari kepolisian ada pahlawan revolusi namanya Karel Sacuitu pun lengkap. Saudara-saudara kita ini adalah pribadi-pribadi yang sungguh dengan inspirasi iman, mencintai tanah air, sampai mengorbankan hidup mereka. Semangat cinta tanah air. Yang kedua adalah watak peduli. Saya baru membaca dan mengecek kembali hasil penelitian oleh dua lembaga internasional. Penelitian yang pertama itu menempatkan Indonesia pada nomor 1 dari antara 146 negara. Nomor 1 dalam hal kerelaan memberi, kerelaan berbagi. Penelitian yang kedua menempatkan Indonesia pada nomor 6 di dalam hal modal sosial dari antara 167 negara. Saya sendiri sebagai warga negara sangat bangga dengan hasil penelitian. Dari mana sumber dari watak seperti itu, warisan nenek moyang? Tentu kita syukuri. Tetapi jangan lupa dari perspektif iman Katolik, inspirasinya untuk kepedulian itu adalah Yesus, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kalau melihat orang lain yang kurang beruntung. Semoga rasa cinta tanah air dan kepedulian ini menjadi salah satu yang masuk di dalam prestasi yang dibuahkan oleh pelayanan pendidikan Abdi Siswa. Sekali lagi Provisiat, terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai, mendampingi keluarga besar Abdi Siswa untuk memajukan pelayanan pendidikan ini. Terima kasih. Aku cinta Abdi Siswa. I love Abdi Siswa. Abdi Siswa Rol Sarang Hafida. Abdi Siswa Desuki Desu. Wo ai Abdi Siswa Spesial. Xiexie. Kula tresna Abdi Siswa. Matur nuwun. Horas. Lomo rohaku untuk Abdi Siswa. Tapi saya ingin tahu, aku ngomong Abdi Siswa. Abdi nyaa ka Abdi Siswa. Hatur nuhun. Ayo cintai Abdi Siswa.